Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Bombusta. Jadi ini game guys baru banget rilis di QF maupun TapTap. Gamenya masih bahasa Korea, bisa kalian lihat sendiri. Tapi kita kalau masuk ke ini game cukup mudah, cuman Facebook atau Google Play. Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti statuskannya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Ini guys, kita disuruh pilih karakter, ada cewek maupun cowok. Jadi gamenya tidak gender lock ya, tapi nggak bisa didandan-dandanin kayak dirubah-rubah gitu. Jadi tinggal pilih aja. Saya sih ke cewek aja. Sama karakter cewek dan cowok juga beda ya untuk senjatanya. Yang cowok ini dia bawa gunner, kalau yang cewek bawa granat. Jadi langsung kita tulis nama dulu. Langsung ke tahap tutorial kah? Atau gameplaynya? Ya sama aja sih, ditunggu dulu aja guys. Ada suara seiyunya juga, sama gamenya tadi saya bilang bahasa Korea. Jadi ini teks-teksnya yang kalian bisa ngartikan sendiri. Kalau kalian cuma fokus ke gameplaynya aja, berarti ya skip-skip aja lah kalau mau ngobrolnya. Mirip dengan game RPG yang pernah saya bikinkan videonya, karena kita tinggal ngarahkan gini aja guys tuh. Langsung, wah. Bedanya di sini kita sendiri ya. Kalau di game RPG yang pernah saya bikinkan itu tuh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh karakternya bisa dibawa 4 sampai 5 karakter. Ini kita dapat apa ini guys? Kita maju. Ini kita tiarap cuy. Tiarap lagi. Sama gamenya saya mau ngasih tau ya, kita bisa pilih server 1 sampai 3 yang tersedia. Waduh, darah kita mau habis guys. Yang di pojok kiri ini kayaknya truce ya, kayaknya gitu. Waduh, dia masih terbang guys. Tuh kan, jadilah di pojok kiri ada tuh. Jadi kalau udah max kita bisa melakukan ulti. Ini sudah di lobbynya. Oh, main stack juga. Berarti ini game RPG dong. Oh, kita pindah posisi. 기행은 유리한 지형을 빨리 상점할 수 kan kita kelai one by one berhadapan. Waduh, langsung kena damage 50. Tarik. Oh, agaknya susah juga sih. Mati kau, dikit lagi. 40%. Langsung mati. Jadi kita disuruh buka dulu ya 100% biar bisa ulti. Udah? Gamenya main stack juga, main stack maksudnya main sistem bintang, dan bisa dikumpulkan sampai 15 bintang buat dapatin hadiah. Ini quest kayaknya guys. Tuh kan langsung lawan labu guys. Oke. Dikit lagi Anda mati. Waduh. Oh, jadi musuhnya enggak keseluruhan apa? Pande banyakuro keseluruhan pokoknya jauh-jauh. Jadi ada yang harus mendekatin kita dulu. Paham. Jadi enggak jahat banget ya. Social distancing gitu. Alhamdulillah guys, namanya aja nolep. Jadi namanya kumpul-kumpul itu jarang banget di hidup saya guys. Miris sekali hidup gua.
Kita langsung nembak aja. Kalau nggak sesuai arahan, damage-nya rada kurang, guys. Ya kah? Coba ya. Tuh kan. Tadi 50, sekarang 230. Jalannya bisa dihancurkan juga, jadi musuhnya nanti jatuh langsung ke bawah. Jadi kita langsung menang. 9 bintang yang awalan, dapat koin guys, lumayan. Apa itu? Oh, kayak skill guys. Lagi. Jadi kita menyelesaikan sampai stack berapa? 15 berarti 5. 5 kali 3 15. Ya benar aja. Waduh, dikit lagi guys. Jatuh ya. Lihatin ya, jatuh nih, jatuh nih, jatuh nih. Tiga, empat, lima. Oh ya guys, benar aja. Kita langsung lawan bos. Tapi sebelum lawan bos, kita disuruh ngapain? Oh, makaikan equipment. Terus bisa di upgrade juga untuk senjatanya. Bosnya kayak di film pirate itu guys, bosnya mirip banget tapi nggak tahu siapa namanya guys. Waduh, dua kali cuy, Anda berbahaya sekali. Langsung ulti tuh, lihat guys, power kita langsung max. Kita pakaikan, kita langsung arahkan ke Anda. What? Bye bye. Nantangin bang, itu nggak usah nantangin, nggak mati kau. Sudah takdirnya dia guys mati. Oke. Kita dapat cincin. Lanjut ke stack lanjutannya nih. Udah lepas dari tutorial ya. Jadi kita langsung main aja dan gak ada fitur ininya ya. Apa? Auto gitu. Langsung kritikal. Anda langsung balik ke lobby. Nah yang ini stacknya agak banyak kan guys, sampai 3, 6, 7, 8 stack. Ya lumayan banyak. Dan setiap stack pastinya bossnya berbeda-beda. Gue mau pindah boleh nggak? Gue mau di atas aja coy. Loh, nggak bisa ke atas guys, kira saya bisa. Aduh, nyusahin aja nih. Langsung mau mati Anda. Oh, yang bisa di atas. Wah, kita coba langsung nembak. Oh, bisa guys. Jadi nggak pakai yang skill-skill yang tadi yang di tengah-tengah tuh, nggak perlu juga. Bahkan membutuhkan aja, bahkan pakai. Oke, sudah selesai kah?
Oh, musuhnya bertambah guys, jadi dua. Kita masih sendiri nih. Tidak adil bos. Oke. Waduh. Wah, Anda licik bos. Kita coba ini. Masih belum mati. Ngapain dia bos? Datang-datangin gua. Kita pindah dong. Salah teknis bos. Terus. Waduh. Yang ini dulu deh. Apa sih maunya kamu nih? Kasih hadiah. Kulkas dua pintu. Kita dapat puji. Oke aja dulu guys. Oke. Nanti dulu lah. Nah ini tag-tagnya ya. Tuh. Belum bisa lanjut. Jadi kita baru sampai 3 aja. Yang ini 10 stack. Kita balik aja dulu ya ke lobbynya. Ada login. Kayaknya login ini guys, sama ada akumulasinya. Ini kita main sehari kah? Sampai 2 jam. Ini nggak tahu apa. Ini level yang kita capai. Nah ini nggak tahu nih guys, soalnya ada angkanya juga, dan ini kan bisa cek sendiri aja kalau kalian main ini game. Oke. Waduh. Ini dapat stamina, ada jam-jamnya ya. Nah ini sisanya kalian bisa cek atau beli kayaknya guys tuh. Padahalnya sih lumayan banyak. Kita juga bisa jalan-jalan di lobby. Apa ini? Oh, kayak minta-minta permohonan gitu. Top up awalan. Ini misi selama 7 hari berturut-turut yang kalian harus kerjakan. Oke. Oh, nanti bos. Di sini. Oh, ada tahapan levelnya. Ia kebuka semua fitur-fiturnya. Untuk karakter, oh bisa didandanin atau pakaikan kostum gitu. Tuh guys, kostumnya ada yang pakai apa ini guys? Diamondnya aja kebagi dua kayaknya nih guys, merah sama biru. Jadi beli nggak? Main sistem harian juga. Waduh, waduh. Gak tau tuh guys, hadiah dari GM. Jadi guys, menurut saya sih ini game bagus-bagus aja sih kalau kalian mainin. Nah, tapi dengan bahasa Korea, jadi
tinggal memahami aja sih untuk fitur-fitur ini game. Oke, dadah.